pada saat ini kita masih di tempat peristirahatan di pertengahan perjalanan. Bejoarto arah kembali Wampat. Pikir-pikir ini adalah tempat istirahat, guys, yang capek melakukan perjalanan jauh bisa berhenti buat istirahat, WC, buat kencing ataupun buat makan sekedar minum kopi atau direbus. Yes, banyak guys orang yang stop buat makan. Tapi mungkin karena dampak ada jalan tol, tempat-tempat makanan ini agak sepi sekarang, guys, karena banyak yang kendaraan travel hilir mudik Balikpapan itu melalui jalur tol. Jadi bisa dilihat sepanjang jalan sepi, biasanya lalang mobil itu silih berganti. Sekarang sepi, cuma satu motor, satu ada di Bukit Suharto, Kalimantan Timur, jalan mau ke Balikpapan atau ke Samarinda, guys. Saya menggunakan motor, guys, kecepatannya cuma 40 km ini, guys. Ini ada tahu Sumedang, guys. Biasanya ini ramai banget, guys, tapi sekarang sepi banget, guys. Bisa dilihat, guys. Sepi. Oke, ya inilah adanya kemajuan tapi perekonomian ya
mundur. Karena kalau lewat jalan Bukit Soeharto bisa 3 jam ke Balikpapan. Tapi kalau melewati jalan tol itu cuma 1 jam. Paling lambat 1 jam setengah lah. Sudah sampai Balikpapan. Jalan tol lah. Sampai ketemu di lain kesempatan.